Politisi Partai Golkar Riki Rahmadi meninggal dunia. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Riki meninggal pukul 11.59 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Berdasarkan informasi dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, almarhum Riki Rahmadi dimakamkan di TPU Jombang Ciputat Tangerang Selatan. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sadzili mengatakan Riki merupakan sosok yang baik, humble, dan supel dalam pergaulan. Semasa hidupnya, Riki juga disebut aktif dalam sejumlah organisasi internal dan eksternal Golkar. Riki juga pernah menjadi pemimpin redaksi di Surat Kabar Suara Karya.